Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Haja Safriati melakukan kunjungan ke Kampung Padang Sirahet, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Dalam rangka pembinaan sekaligus penilaian awal program Kampung Mawaddah Warahmah pada Senin 14 Oktober 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan penerapan nilai-nilai syariat Islam melalui pemberdayaan lokal. Program Gamawar diinisiasi oleh tim penggerak PKK sebagai upaya untuk menciptakan kampung ideal yang mampu mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi. Kegiatan tersebut meliputi pembangunan karakter keluarga, pemberdayaan perempuan, serta dukungan terhadap peningkatan ekonomi melalui kegiatan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Haja Safriati mengajak masyarakat untuk memanfaatkan potensi lokal yang ada dalam menjalankan program. Lebih lanjut, alumnus USK ini menjelaskan pentingnya kolaborasi antara tim penggerak PKK dan dinas terkait. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kampung Padang Sirahet, Relawati, juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung program PKK di kampung mereka. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat dan kader PKK sangatlah penting dalam menjalankan kegiatan gotong royong serta kajian rutin bagi ibu-ibu. Relawati juga menyampaikan bahwa angka stunting di Padang Sirahet mengalami penurunan dari 11 anak pada tahun sebelumnya menjadi hanya 2 anak pada tahun ini. Kampung Padang Sirahet dilaporkan memiliki 2.487 jiwa, di mana 726 kepala keluarga dan 79 kelompok dasawisma. Kampung ini adalah salah satu wilayah relokasi pasca tsunami, di mana sebagian besar warganya berprofesi sebagai nelayan dan juga buruh harian. Melalui program Gamawar, diharapkan kampung ini dapat menjadi percontohan untuk kampung-kampung lainnya di Kabupaten Aceh Barat.